Coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia, namunnya kau tak pernah merasa. Aku bukan dia, namunnya kau tak pernah merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilan Hidayat, asal Lasan Giri Selatan, Kecamatan Lingsar. Jadi saya ingin memperjelas klarifikasi tentang pernikahan Deddy Karyadi dan dengan Aulina Alfia Lestari. Jadi sebenarnya saya bukan datang tiba-tiba. Saya punya bukti bahwa saya diundang sama mempelai cewek. Ini bukti. Jadi ini buktinya. Atasan. Ah, mati HP. Oke. Jadi saya bukan datang secara tiba-tiba, karena saya juga punya harga diri. Dan saya juga alhamdulillah pada hari itu diberi kesempatan sama Tuhan untuk menghadiri acara kedua mempelai. Dan saya juga menghargai undangan yang udah diberikan. Makanya saya datang, dan saya bukan mau niat bikin onar, iya, atau apalah segala macam yang negatif, tapi saya positif. Saya berniat baik ke sana. Jadi menyambung saya silaturahmi. Jadi saya sebagai korban juga di sini. Saya ingin kasih tahu para pelingi-pelingi kami, buat kalau ada kesalahpahaman, saya minta maaf kayak apa. Saya mau minta maaf. Dan soal konten atau apa di YouTuber, saya enggak tahu. Saya hanya korban. Mungkin si tukang YouTubernya itu cari VIP ya. Ini hanya korban, tidak mengetahui dalam video tersebut. Jadi kalau viral tidak viralnya, korbannya tidak tahu. Saya cuma sebagai tamu undangan untuk menyambung silaturahmi dalam mempelai wanita walaupun laki-laki.
dan saya juga ingin minta maaf kepada Deddy Karyadi. Karena mungkin karena saya semuanya bikin kacau, tapi saya tidak pernah berniat seperti itu. Niat saya bagus, juga ingin menjalin silaturahmi dengan video. Bahkan di ketika itu kan saya peluk Sida, saya ingin sekali menjalin silaturahmi dengan Sida, karena mungkin Sida adalah yang terbaik bagi Olin. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita, apalagi Olin. Saya cuma tamu undangan. Saya datang ke acara Sida karena saya menghargai undangan yang sudah diberikan. Jadi dengan luka berkagak nanti baik. Jadi cukup sekian klarifikasi. Klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.